قرآن كريم كلام الله، فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله، فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله، وأنصتوا يرحمنا الله، وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para penonton yang dihormati dan anak-anak sekalian, selamat kita bertemu lagi dalam rancangan pelajaran tajwid dan baca Al-Quran. Bersedialah anak-anak ya dengan buku catatan dan juga pensel, di mana kita akan mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Oleh itu, mari kita menadah tangan sama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bikitabika basri wa athliq bihi lisani wa ashrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anak telah pun diterangkan segala tanda-tanda istilahul dhab yang terdapat dalam Al-Quran Bahasa Usmani. Kecuali ada beberapa lagi tanda-tanda seperti tanda bulat yang terdapat di akhir ayat yang bernombor, juga tanda-tanda sajadah, iaitu apabila kita baca itu kita disunatkan bersujud, tanda-tanda hizib, tanda-tanda rubu', tanda-tanda rumuz seperti waqaf tidak di sana, lam alif ada, jim ada, qaf lam ya, sad lam ya, jim ada, semua ini akan tunjukkan apabila kita baca Quran nanti. Oleh bagaimanapun, anak telah pun dapat mengenal tanda-tanda yang ada, bagaimana yang kita mesti membacanya. Jadi aku percaya dengan adanya mengamalkan segala tanda tersebut ini, anak-anak insyaAllah dapat membaca Al-Quran dengan apa yang kita telah faham ini, kita dapat membaca dengan baik dengan bertajwid. Kali ini cikgu menduga pula, kalau dulu anak-anak memberikan misal-misal yang telah dicatat, kali ini cikgu pula memberikan misal untuk menduga anak-anak bagaimana cara bacaan yang kendaki setelah kita mengenal segala tanda-tanda istilah hudab ini. Tak banyak, ada 8 tanda saja kali ini dalam percubaan. Berapa tanda semuanya? 8 tanda saja cikgu nak cuba bagaimana. Nak cuba lihat apa tanda yang cikgu nak berikan ini. Anak lihat ya. Yang pertama tengok. Itu dia. Apa tanda hendak maksud ini ya. Kemudian ini dia alif kecil, waw kecil, ya terbalik. Nah, ini cikgu nak tanya ya. Kemudian sabdu. Kemudian ada bulat gini. Ada bulat membujur gitu ya. Kemudian kan ada apa? Ini saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perkara ini dalam percubaan untuk menduga anak. Inilah 8 perkara cikgu nak minta anak-anak terangkan dalam bacaan. Baiklah, sekarang cikgu menulis misal ini, cikgu nak tanya kepada rakan anak-anak apa cara bacaannya, macam mana. Nah, dengar ya dan lihat. Yang pertama ya, enggak itu je sudah. Satu, ada dua misal saya cikgu nak. Yang kedua, tengok dia punya baris. Ya, khabat. Dia ada tanda ni tu. Ini dia. Sekarang tengok apa yang maksud sekarang dengan ini. Lihat. Apa tanda ni? Kepala khaw. Yang ni apa? Kepala khaw. Cikgu nak bertanya yang pertama sekali kepada Zahra. Cuba Zahra terangkan apa di antara maksud apabila letak macam ini. Cuba terangkan. Apabila huruf di atasnya ada tanda kepada kha, maka ia hendaklah dibaca dengan jelas dan terang. Artinya dengan bacaan is?
dengan bacaan izhar. Izhar, teram. Cuba macam mana bacanya? Laqad jaa. Lagi? Wa khuttum. Wa khuttum. Wa khut kan wa khut. Wa khuttum. Wa khuttum. Lagi? Wa khuttum. Artinya bacaan salam macam mana? Laqad jaa. Nanti dia masukkan dal dalam jin. Jadi mesti terang laqad. Yang kedua? Wa khuttum. Tebalkan bunyi dal wa khut wa khuttum. Wa khuttum. Itu dia. Jadi kalau yang salah dal masuk dalam apa? Tak. Apa yang salah? Yang salah huruf dal dimasukkan ke dalam huruf jim. Jim. Yang kedua? Huruf dad dimasukkan ke dalam huruf ta. Salah tak? Salah. Cikgu. Sebab kerana ia hendak ada huruf tanda kepada kha. Tanda kepada kha. Begitulah anak-anak, kalau kita jumpa bila masa saja ada kepala kha, bacalah terus dengan terang nyata, jangan masukkan dalam huruf berkenaan. Satu sudah kita dapat, kita dah amalkan ini. Itu dia anak. Ini percubaan yang misal cikgu berikan. Baik, seterusnya cikgu nak bertanya kali ini tentang yang cikgu katakan tanda alif kecil ni. Dalam Quran di sana ada tertulis begini dengan anak. Ya, tengok. Satu ya. Dalam Quran juga tertulis begini ya. Anak-anak akan lihat kepada grafik ya. Kita akan dua ni. Sekarang misal ni kepada siapa cikgu nak bertanya, kepada Halilah pula. Cuba Halilah terangkan apa yang ada pada sini? Tanda alif kecil cikgu. Alif kecil. Yang sini yang di mana ada? Ikhwa. Apa artinya ni? Artinya alif kecil itu hendaklah dibaca kerana ia menggantikan alif yang asal cikgu. Alif ini mesti dibaca yang pendek ni, sebab dia menggantikan alif yang asal. Jadi macam mana bacaannya? Qala rabbi. Lagi sekali. Qala rabbi. Bacaan yang salah? Qala rabbi. Itu dia. Kalau nak baca qala rabbi salah, mesti baca qala, sebab asalnya dia kalah macam ini anak. Itu dia asalnya dia. Jadi gantikan alif ni dengan alif kecil. Dia kena baca qala rabbi. Baik, yang kedua macam mana bacaan betul? Khalidun. Khalidun. Kalau bacaan yang salah? Khalidun. Khalidun. Setiap kali asal ada alif pendek, itulah alif yang menggantikan alif yang besar. Jadi jangan anak baca Khalidun qala, mesti qala Khalidun. Ganti Khalidun asalnya begitu ha. Digantikan ya anak. Ini dia. Ingat ya. Alhamdulillah. Ini satu panduan yang tepat kalau sekiranya ada macam ini. Terus anak-anak, cikgu nak duga pula di antara bacaan yang lain lagi ni. Cuba sekarang kalau cikgu beri satu misal anak ya, macam ini. Ini sudah ya. Ini pula waw kecil. Ini dia anak. Selalu kita dalam Quran ada waw macam ni. Lahu mafi. Lahu mafi. Sudah enggak itu aja. Mafi. Satu. Ada dua misal yang nak bagi. Lagi sekali tengok. Ia alam. Ada waw kecil macam ni hatu tulis. Ini cikgu nak bertanya kepada Suhana pula. Cuba, apa maksud ni? Waw kecil ni, di sini, apa dia? Ia hendaklah dibaca dengan panjang huruf sebelumnya. Hendaklah dibaca dengan panjang huruf sebelumnya. Yang ini juga? Sama juga cikgu. Cuba baca. Lahu mafi. Lahu mafi. Yang salah? Yang salah, lahu mafi. Lahu mafi. Maknanya tak amalkan waw kecil ni. Jadi kita baca lahu mafi. Yang ini? Yaluna. Yang salah? Yaluna. Ada beza tak antara waw dengan sini? Beza waw. Ada beza tak? Tak ada cikgu. Tak ada beza. Betul? Alilah kalau baca. Ini kalau wakaf macam mana? Lah. Lah. Tentu beza. Dia ni kalau berhenti pun lah yalun. Kalau terus pun yalun macam tak ada beza pula. Yang ini kalau berhenti? Lah. Lah. Tak boleh kata lahu. Tak boleh. Tiap-tiap ha yang kita dapat dari isim dhamir, kalau berhenti lah. Jadi beza ni sekarang. Ini wakaf kon yalun, terus pun yalun. Ha saja. Kalau kita wakaf dia ya lah. Kalau terus baru lahu.
kita sudah amalkan yang ini. Alhamdulillah. Terus kita tengok kepada ia pula. Siapa surat kita nak terangkan ini? Cikgu nak tengok bagaimana apa yang telah difaham oleh rakan anak semua. Sekarang cikgu nak bagi misal. Kita dapat dalam Quran. Hati awak anak ayah. Ada kat ini begitu. Waw, ya, mim, ya, ta. Wa yumi. Wa yumi tu. Ya, wa yumi. Nah, sekarang, ya terbalik. Terdapat pada sini. Cuba cikgu nak tanya kepada Mat Amin. Ya, cikgu. Ya yang terbalik jika terdapat di atas huruf itu, hendaklah dibaca dengan menggantikan huruf ya yang asal, cikgu. Nak digantikan? Ya, jadi mesti dibaca? Dibaca, cikgu. Misalnya? Bacaannya? Yuhyi wa yumit. Kalau waqaf? Yuhyi. Kalau orang baca, yuhyi wa yumit. Salah ke betul? Salah. Sebab dia tak amalkan huruf ni. Jadi mesti baca pan? Panjang. Yuhyi wa yumit. Cuba semua? Yuhyi wa yumit. Kalau berhenti saja? Yuhyi. Kalau orang baca yuh, salah ke betul? Salah. Kalau yuhyi, dia tak amalkan huruf ni. Lagi satu misal nak tanya Amin. Kalau ada baca ini. Ya, ha, wahwa. Sini ada ada yang agak macam terbalik ni. Wahwa. Ni apa macam sekarang? Jika baca wasal itu, iaitu kedengaran. Dan ketika waqaf, iaitu tidak kedengaran itu. Mati. Ya, mati. Cuba macam mana? Ba'dihi wahwa. Ba'dihi wahwa. Apa sebab? Sebab ada yang. Ada ya. Kalau kita waqaf? Ba'dih. Itu dia. Jangan ba'dih juga. Jangan baca ba'di kalau waqaf. Ba. Baca terus ba. Ba'di. Inilah guna apa? Huruf ya yang terbalik yang terdapat banyak dalam Quran. Mesti kita baca. Ya, mesti kita ba? Baca. Kalau tak baca, aku menyesal. Tapi ingat hanya pada ha saja. Bila jumpa kalau waktu waqaf, jangan dibaca. Waktu wasal baru kita ba? Baca. Sudah, kita dapat. Alhamdulillah. Rakan anak baca dengan tepat. Terus kita masuk. Sab. Sabdu. Apa cikgu nak berikan sekarang tentang sabdu ni anak? Baik. Tentang sabdu sekarang. Tentu sekali anak-anak telah pun faham pada pelajaran lalu dulu tentang sabdu. Sabdu ni apa kita nak buat anak? Sebelum tentang sabdu ni, apa dia kata anak? Betul ya? Sabdu dulu ya. Baik. Sabdu sekarang kita dapati adalah terletak selalu di huruf-huruf berkenaan. Katalah sekarang cikgu berikan satu misal ya. Ini dia. Wa qala. Sini ada tentang sabdu. Ya, sini yang sabdu ada. Ini hamzah di bawah sabdu. Taifat. Apa maksud sabdu ni? Kepada siapa cikgu nak tanya sekarang ni? Sabdu yang terdapat di dalam kalimah ini. Cuba tahan terangkan. Tidaklah dibaca dengan dua kali ganda. Dibaca dengan dua kali ganda. Jadi maksud sin sekarang? Macam nak baca ta berdua kali? Tak. Tidaklah huruf ta dimasukkan kepada ta. Ta masuk kepada ta. Jadi makna baca id? Idgham. Idgham. Makna baca apa? Idgham. Cuba baca. Waqalau ta'ifah. Jangan baca waqalat. Waqalat. Masukkan ta dalam apa? Ta. Dalam ta. Cuba semua ikut. Waqalat. Ta'ifah. Cuba. Waqalat ta'ifah. Lagi sekali. Waqalat ta'ifah. Alhamdulillah. Anak-anak telah pun dapat mengenal tanda apa sabdu. Sabdu apabila ada, mesti kita baca dengan apa. Baik. Terus dia cuba kita tengok kepada Izzat pula. Ya, walaupun cikgu tahu dia boleh faham tanda ini pula. Apa namanya? Bu? Bulat. Bulat. Izan kali boleh terangkan juga ya. Kalau terletak dalam sesuatu huruf. Boleh tak terangkan? Satu misal cikgu nak bagi. Sudah. Tak mau banyak panjang. Apa artinya? Bukan bulat. Eh, bersilap. Eh, bukan bulat. Apa ni? Ini tadi. Bukan panjang. Ini. Ada dalam tulisan Al-Usman ni begini anak. Itu dia ada macam ini. Ha, itu dia. Apa arti ini?
Jika bulan itu berada atau alif, maka alif huruf tersebut tidak boleh dibaca, cikgu. Tak boleh dia? Tak boleh dibaca. Jadi cuba baca. Waji ha? Ada yang ni? Waji waji a. Ya, waji a. Ya betul, ada tanda panjang di sini ya. Artinya alif ni tidak dibaca, cuma apa? Waji a. Cuba. Waji a. Banyak dalam Quran. Jangan kita baca waji a. Tak boleh. Waji a. Jadi alif jangan dibaca sebab ada tan. Dalam ini juga cikgu nak tanya lagi. Tanya kepada siapa? Di antaranya hukum idgham sudah, nak tanya kepada Zahra sekali lagi. Ya, kepada Zahra sekali. Kita jumpa anak selalu dalam Quran begitu banyak. Seperti apa yang telah cikgu katakan dulu? Di antaranya anak dalam tilqa'i nafsi. Tengok. Tilqa tilqa, ini dia ada tanda. Cuba baca tilqa. Kalau hujung ada nafsi lagi, apa macam apa nak baca sekarang? Ya ni apa nak buat? Ya tu tidak dibaca, cikgu. Tidak dibaca sebab? Sebab di atasnya ada tanda bulat. Tanda bulat. Inilah bulat macam yang tadi. Jangan tiba. Jangan dibaca. Yang salah cuba. Tilqa'i. Kalau wakaf, teruskan. Tilqa'i nafsi. Baca juga kalau begitu. Yang kadang-kadang tak baca, dibaca pula. Cuba halilah, macam mana betul? Tilqa'i nafsi. Ha, itulah yang betul. Kata tak baca, dibaca pula panjang. Bagaimana anak? Ada yang kurang faham lagi. Bercerita tapi tak betul bacaannya. Artinya ya ni tidak dibaca. Kalau tak ada baca, kenapa baca tilqa'i baru apa? Tilqa'i nafsi. Cuba semua. Tilqa'i nafsi. Itu yang betulnya. Lagi sekali semua betul-betulkan. Tilqa'i nafsi. Betul? Itu bagaimana makna kita amalkan dia tak ada kan? Tapi dalam Quran anak-anak, ya, kita tengok. Kalau sekiranya li syai'in ditulis macam waji'ah, kadang hamzah ditaruh kat sini, kadang-kadang hamzah ditaruh bawah. Tapi kalau hamzah dengan huruf tu sama, maka baca panjang. Katalah du'ai dal ain, macam ini ya, dia sama. Walaupun tak ada tanda, kalau ada tanda pun kena baca panjang. Kalau sama tulisan, kalau taruh di bawah, pendek hamzahnya. Kadang dalam Quran dia tak ada tanda tulis tanda bu bulat, tak ada. Tak ada tanda bulat. Tapi kalau macam ini bacaannya pan? Ya. Kenapa? Sebaris sama. Ni doa i, cuba baca. Doa i. Kenapa? Sebaris. Sebaris hamzah dengan ya sama. Tapi kalau kat telah bawah sini, walaupun tak ada tanda, kita baca doa i jangan panjang. Baca pen? Pendek. Ingat satu daripada daripada pelajaran yang dalam resap Usmani kita nak tahu. Kalau ada ya di hujung kalimah, hamzah sebelumnya bersama, artinya bacanya apa? Panjang. Kalau ada ya, hamzah di hujung kalimah dia teruk di bawah, bawah ya, atau di atas ya pun tak sama. Ya tu jangan dibaca. Jangan dibaca. Faham tak? Tengok, kalau di bawah ya jangan baca. Kalau di atas ya jangan baca. Kalau ada tanda bulat, ya itu jangan dibaca. Tiga perkara ingat. Kalau hamzah di bawah ya, jangan dipan. Kalau hamzah di atas ya, jangan dipan. Kalau ada bulat gitu macam ini tadi, jangan dibaca. Yang boleh baca panjang bila? Sebaris. Tiga bersama? Bersama. Ada dalam istilah resam Usman ini juga kadang dia tak taruh tanda. Tak ada bulat ni. Tapi dia tengok ya di bawah ni tak boleh baca. Atas tak boleh baca. Katalah sekarang ani biliqa. Ha, biliqa. Ha, macam mana? Pendek ke panjang? Tanda tak ada sekarang? Pendek. Sebab? Hamzah di bawah. Dia tidak sama. Walaupun tak ada tanda. Jadi kalau cikgu ada tulis begini tadi, itu tidak betul kan? Mesti hamzah di bawah? Di bawah. Kalau ada tertulis di luar itu, dia terlalu sini, dia mesti di bawah?
Bawah atau di atas, jangan di ujung ya. Melainkan ini di ujung. Waji'a ni di ujung. Ini saja. Alhamdulillah, yang ini pula. Ini bulat apa namanya? Membujur. Bulat membujur. Apa cikgu nak bagi misalnya? Baik, sekarang ada lagi masa, ini dia. La. Sini tengok. Anak-anak, ada apa? Bulat bujur ni. Huwa. Huwa. Wau tak usah kita baca. Ada tanda di atas apa? Ha? Alif. Alif. Ini lakin. Ini ada alif, ini huwa. Bagaimana nak baca sekarang? Tanda bulat macam ini. Cuba kita lihat. Boleh tak anak baca ni? Kita bertanya kepada siapa sekarang? Kepada Halilah cuba. Maksud tanda bulat membujur tu, alif tu tidak diamalkan ketika wasal. Ya. Tetapi ketika wakaf, ia diamalkan. Ketika wakaf dia baca. Ketika wasal dia baca. Cuba. Lakinnahuwa. Betul-betul. Lakinnahuwa. Betul tak? Betul. Baik, kalau berhenti. Lakinna. Panjang pula bacaannya. Kenapa? Kerana ada tanda bulat membujur. Ada tanda bulat membujur mening. Ini banyak dalam Quran nanti. Banyak kita jumpa dalam Quran. Bila ada bulat macam ini, jangan lupa mesti kita baca dengan panjang. Dengan panjang ketika waqaf dan baca ketika wasal tidak dipanjangkan. Alhamdulillah. Seterusnya anak, kita bertanya dengan Suhana pula kali ini. Baik, kita padam anak-anak ya. Balik pada sini. Apa ini namanya ni? Segi diamond. Segi. Segi. Ya. Ah, ini saja. Ada banyak lagi, cuma cikgu nak ambil 8 ni saja. Ada sin pun ada, cuba nak tengok bagaimana. Ini selalu terletak di atas ataupun di bawah. Kalau di bawah, apa kita nak baca sebenarnya kita tanya? Ah, macam ini. Apa yang kita nak baca sekarang? Tak apa sebenarnya. Tanda ini. Tanda ini dibaca dengan antara baris atas dan bawah. Ya. Namanya? Namanya Imalah. 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 Ini dia. Tak ada baris anak. Yang ada baris ini saja. Cuba baca. Majreha. Cuba semua. Majreha. Tengok anak. Mana sudah faham. Majreha. Lagi sekali. Majreha. Kalau orang baca Majreha. Salah. Salah. Baik. Kalau di atas huruf pula. Di atas huruf kita jumpa pula. Kita kena tengok anak faham ketika apa kita dah tulis dulu. Apa soalan? Sekarang atau kita minta soal Amin pula. Namanya bacaan Ishmam ya. Ishmam. Jadi macam mana bacaannya? Bacaannya taklah dimunculkan kedua bibir ni. Dimuncul kedua? Kedua bibir. Cuba baca. La tak mana. Ha, itu dia anak. La tak mana. Lagi sekali. La tak mana. Cuba semua anak. Munculkan bibir betul. Cuba. La tak mana. Lagi sekali. La tak mana. Ada dengung tak? Ada. Ada sabdu. La tak mana. Lagi. La tak mana. Itu dia. Baik, ada lagi satu tak? Dia punya adik. Bacaan. Nama bacaan yang kedua itu bacaan Raum. Raum. Raum artinya dia kembali-kembali dua. Dua. Dua nun. Macam mana Raum nunnya? Tengok. La. Tak maknu no. Nuna. Ini kali tak ada tanda. Cuma bacaannya saja. Macam mana bacaan Raum? Bacanya ketika baca nun yang baris itu hendaklah dibaca dengan baris hadapan itu. Ya, berhadapan. Cuma baca dengan perlahan dan lembut itu. Cuma. La tak mana. La tak maknuna. Cuba semua. La tak man. Kalau salah. La tak manuna. Ini terang kuat. Didengar oleh orang yang ramai. Yang hampir saja orang yang jauh tak? Ramai. Lagi sekali. La tak mana. Cuma? La tak mana. Itu dia, alhamdulillah. Ini baru sedikit anak-anak. Ya, ada cuma 8 ni cikgu. Mungkin insyaAllah pada pelajaran akan datang, cikgu akan tanya lagi sampai anak faham betul bagaimana nak amalkan semua segala misal-misal yang telah kita catat dulu. Baiklah anak, hingga kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.